بسم الله الرحمن الرحيم. Salahuddin, nama aslinya Yusuf. Jadi kalau ada yang punya nama Yusuf, mudah-mudahan jadi Salahuddin, insyaallah. Nama aslinya Yusuf, dan pada abad itu, abad ke-12 Masehi atau abad ke-6 Hijriyah, gelar yang paling banyak digunakan oleh orang-orang pada saat itu, mereka mengidhofahkan atau menyandingkan julukannya dengan kalimat din. Alauddin, Sa'duddin, Syamsuddin, Asaduddin, Najmuddin, Saifuddin, Imaduddin, Nuruddin. Ada banyak nama-nama yang ke depan kita akan temukan semuanya disandingkan dengan din. Bahkan mungkin sampai hari ini juga masih ada din yang pertama, Awaluddin. Din yang terakhir, Akhiruddin. Nama aslinya Yusuf, Yusuf bin Ayyub. Lahir di Irak, Tikrit, tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah, 532 Hijriah. Ayahnya saat beliau lahir menjadi seorang gubernur di Tikrit. Tikrit saat kelahiran. Kemudian saat kelahiran ada satu peristiwa yang akhirnya membuat orang tua Salahuddin harus meninggalkan kota Tikrit dan pergi ke wilayah Mosul, sebelah utara Tikrit. Satu peristiwa yang disebabkan karena ada banyak versi. Ada yang menyatakan, ada yang menceritakan karena orang tua Salahuddin melindungi Imaduddin. Padahal orang tua Salahuddin dan pamannya Salahuddin jadi pejabat di Tikrit itu karena dinasti Seljuk. Kita akan lihat nanti kisahnya, sekilas tentang apa yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ala kulli hal, lahir di Tikrit kemudian pindah ke Mosul, dari Mosul kemudian pindah ke wilayah Suriah, Ba'labak, tahun 1143. Dan di wilayah-wilayah Mosul dan Ba'labak tadi, Salahuddin kemudian banyak belajar sejak kecil Al-Quran, hadis, sirah, bahasa Arab, dan kental dengan nuansa sufi. Salahuddin Al-Ayyubi banyak terpengaruh dengan atau banyak mendapat inspirasi dari tokoh di abad ke-6, ulama di abad ke-6, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Dan sedikit banyak juga yang hidup pada tahun tersebut, di tahun 500-an, abad ke-6, juga banyak yang terinspirasi dari sosok besar Abdul Qadir Al-Jailani. Kita akan lihat nanti beberapa rangkaian peristiwa penting di abad ke-6 Hijriah atau di abad ke-12 Masehi. Belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar sirah, dan diantar ada satu hadis yang ini unik karena hadisnya langsung terkait dengan sosok Salahuddin dan Al-Quds. Ada satu hadis Rasulullah SAW saat meriwayatkan hadis ini ketawa. Hadisnya tentang naik kendaraan. Rasulullah kalau naik kendaraan, di atas kendaraannya kemudian membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, kemudian melihat ke langit dan tertawa. Hadis ini setiap kali diriwayatkan oleh para sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, selalu ada ketawanya. Lihat ke atas, ketawa. Lihat ke atas, tertawa. Tapi saat Salahuddin membaca hadis ini, Salahuddin enggak ketawa.
Kata gurunya, kenapa enggak ketawa? Kata Salahuddin, bagaimana saya bisa ketawa lepas sementara Masjidil Aqsa masih berada di genggaman kaum musalibis. Hadis tadi. Menikah di usia 14 tahun. Kalau pengen jadi Salahuddin, menikah di usia 14 tahun. Berlatih di bawah pengawasan Sultan Nuruddin. Tahun 1187 Masehi, berarti berapa tahun usia Salahuddin? 50 ya. 1137 lahir, 1187 Al-Quds berhasil dikembalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Puncak kesuksesan yang dikenang dalam sejarah dari sosok Salahuddin Al-Ayyubi adalah Al-Quds. Tapi yang akan kita gali kisahnya adalah apa yang terjadi dari sejak kelahiran sampai usia 50 tahun. Karena yang namanya tokoh, yang namanya pahlawan itu bukan sosok yang lahir membalikan telapak tangan sehari langsung jadi. Pasti ada tahapan dan perjalanan kehidupannya sampai akhirnya Salahuddin berhasil dengan kesuksesannya ini mengembalikan Al-Quds. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi di abad ke-6. Di abad ke-5 dan abad ke-6 sekitar kelahiran dan hidupnya Salahuddin Al-Ayyubi sampai wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Karena cerita tentang seorang pahlawan tidak bisa dilepaskan dari cerita lingkungan yang mengitarinya. Karena seorang pahlawan itu bukan sosok yang lahir tanpa pengaruh lingkungan sekitar, tapi pasti ada pengaruh-pengaruh dan inspirasi dari lingkungan sekitar sampai akhirnya muncul sosok seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau lahir tahun berapa Hijriah tadi? 532 Hijriah. 532 Hijriah. Berarti beliau lahir di sini. Di antara wafatnya Imam Al-Ghazali dan wafatnya Abdul Qadir Al-Jailani. Apa yang terjadi sebelumnya? 428 Hijriah, Ibnu Sina wafat. Ahli kedokteran Muslim yang di satu sisi memang hafidz Quran di usia yang masih sangat belia. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Tapi di sisi lain, Ibnu Sina ini banyak mempelajari tentang paham Aristoteles dan seterusnya lah. Masalah akidah. Ibnu Sina wafat di tahun 428 Hijriah saat dimana banyak paham-paham dari Yunani yang masuk ke wilayah, ke daerah umat Islam. Tahun 463 Hijriah muncul dinasti Hashashin. Sering kita mendengar kalimat assassin berawal dari sini. Hashashin. Hashashin, lisan kita assassin, lisannya barat assassin, Hashashin. Satu dinasti yang dari sisi pemahaman, pahamnya itu menginduk ke dinasti Fatimiyah. Tapi kemudian memisahkan diri dan membuat dinasti tersendiri. Orang-orangnya yang tinggal di dinasti Hashashin ini terbentuk dari orang-orang yang memang dicetak untuk siap mati semua. Pembunuh lah, pembunuh. Dikenal lah sekarang dengan nama Assassin, Hashashin, dinasti Hashashin. Tahun 485 Hijriah, Nizamul Malik wafat. Nizamul Malik ini perdana menteri di dinasti Saljuk yang paling istimewa. Karena di zaman Nizamul Malik ini julukannya. Di zaman Nizamul Malik, perdana menterinya itu Alp Arslan, anaknya Malik Shah. Kalau di filmnya Ertugrul sering disebut Alp Arslan dan seterusnya lah. Ala kulli hal, Nizamul Malik ini yang di masa dinasti Saljuk membuat sebuah madrasah besar, mengundang semua ulama besar, dan di antara yang diundang adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi kemudian dibunuh oleh dinasti Hashashin. Nizamul Malik wafat tahun 485, setelah muncul dinasti Hashashin dibunuh oleh mereka. Kemudian Sultan Malik Shah juga wafat. Satu tahun setelahnya, 486 Hijriah. Di saat banyaknya
permasalahan di tubuh umat Islam. Sultannya wafat, ini Sultan Dinasti Saljuk. Kemudian wazirnya juga wafat gara-gara muncul Dinasti Hashashin. Saat itu kemudian Al-Quds jatuh ke tangan Salibis. Jatuh ke tangan orang-orang Nasoroh, Nasrani. Saat umat Islam banyak berselisih, dan di antara sebab perselisihannya, di antara sebab kekalahan, di antara sebab jatuhnya Al-Quds ke tangan Salibis, munculnya Dinasti Hashashin yang kemudian merusak Dinasti Seljuk. 492 Al-Quds lepas ke tangan Salibis. 505 Hijriah Imam Al-Ghazali wafat. Jadi ada jarak berapa tahun dari lepasnya Al-Quds ke wafatnya Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali saat hidupnya beliau banyak melihat kekacauan dalam dinasti umat Islam di Dinasti Saljuk, ditambah dengan lepasnya Al-Quds ke tangan Salibis. Inilah yang kemudian memotivasi Imam Al-Ghazali menulis kitabnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, melihat kondisi umat Islam yang carut marut, yang kacau balau. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik semangat umat Islam untuk kembali mengembalikan merebut Al-Quds ke tangan kaum muslimin. 561 Hijriah Abdul Qadir Al-Jailani wafat. Di antara 505 dan 561 lahir Salahuddin Al-Ayyubi. 569 Nuruddin Mahmud wafat. Nuruddin Mahmud saat itu menguasai Syam. Penguasa Syam saat itu di luar Al-Quds tentunya, di luar Palestina kalau hari ini, wafat. Dan posisi Salahuddin Al-Ayyubi saat itu ada di Mesir. Ini yang akan kita ceritakan di 561 sampai 569. 583 Hijriah atau 1187 Masehi, Al-Quds kembali ke tangan kaum muslimin saat Salahuddin Al-Ayyubi di perang Hittit. Dan 589 Salahuddin wafat. Rangkaian peristiwa penting yang mengiringi perjalanan kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kisah dan hikmah dari pahlawan Salahuddin Al-Ayyubi, ada satu falsafah peradaban, bukan sekedar falsafah peradaban, falsafah organisasi, termasuk sejarah bangsa, negara, apapun kumpulan manusia. Kalau seandainya falsafahnya seperti ini, maka teorinya seperti ini, maka kenyataannya akan terlihat sama. Setiap peradaban, setiap organisasi, setiap bangsa, setiap kumpulan manusia terdiri dari tiga hal. Pasti tiga-tiganya ada. Kalau dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam empat kisah. Kisah pemuda Kahfi, kisah tentang akidah. Kisah pemilik kebun, kisah tentang harta. Kisah Nabi Musa, Nabi Khidir. Kemudian kisah Dzulqarnain, kisah tentang penguasa. Ada tokoh, ada materi, ada ideologi. Dalam setiap peradaban, dalam setiap organisasi, dalam setiap bangsa, tiga hal ini pasti ada. Ada pahamnya, ada ideologinya, ada fikrohnya, ada pemahamannya, ada tokohnya, ada orangnya, dan ada materinya, barangnya, hartanya, dunianya, kekuasaan, dan seterusnya. Tapi tiga hal ini akan menentukan kondisi kesehatan sebuah peradaban, kondisi kesehatan sebuah bangsa, kondisi kesehatan sebuah organisasi, komunitas, dan seterusnya. Ada yang mengorbitnya itu di sekitar ideologi, fikroh, pemahaman. Tokohnya mengitar di sekitar ideologi, materinya juga berputar, orientasinya semua ke ideologi, ke pemahaman. Maka peradaban komunitas bangsa yang seperti ini sehat, dinamis. Tidak peduli tokohnya akan berganti, yang penting pahamnya tetap ada. Tidak peduli tokohnya mati, yang penting pahamnya, ideologinya tetap tumbuh. Rasulullah SAW wafat, para sahabat sempat shock dan kaget.
Tapi Abu Bakar kemudian mengingatkan membaca surat Ali Imran ayat 144. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Apakah kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat kalian kembali ke jahiliyah? Abu Bakar ingin mengingatkan bahwa kita ini umat yang tidak hanya bergantung ke tokoh, tapi umat yang bergantung ke ideologi. Orbit kita adalah ideologi. Nabi Muhammad bisa wafat karena sama-sama manusia, tapi kita enggak akan kembali ke jahiliyah dengan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peradaban yang seperti ini, umat yang seperti ini, bangsa yang mengorbit di sekitar ideologi akan tetap hidup. Ada yang mengorbitnya di tokoh. Ideologi bisa berganti, yang penting tokohnya tetap sama. Materi semuanya beredar di sekitar tokoh. Biasanya kalau sudah seperti ini cenderung akan melahirkan sikap figuritas. Figuritas. Dan kalau peradaban atau organisasi atau bangsa atau apapun kumpulan orang, partai dan seterusnya, kalau mengorbitnya itu di sekitar tokoh, di mana tokohnya itu menyimpang, semuanya akan ikut menyimpang. Syukur-syukur kalau tokohnya tidak menyimpang, semuanya akan ikut baik. Tapi kalau kondisinya seperti ini, peradaban yang mengorbit di sekitar tokoh sakit. Karena akan figuritas, figurnya hilang, akhirnya peradabannya bubar dan seterusnya. Cenderung ke yang penting saya dan seterusnya. Kalau bukan saya, enggak ada lagi yang lain. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam hadisnya yang bercerita tentang fase perjalanan sejarah umat Islam. Nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian setelah itu apa? Mulkan adzan, mulkan jabarian dan seterusnya. Nubuwah ideologi. Kemudian khulafaur rasyidin ideologi. Yang pertama Abu Bakar enggak ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab. Dari Abu Bakar kemudian pindah ke Umar, tidak ada hubungannya dari sisi nasab. Tokoh mungkin tidak selalu harus keturunannya, yang penting yang paling kuat memegang ideologinya. Abu Bakar meninggal ganti Umar, Umar meninggal ganti Utsman, Utsman meninggal ganti Ali, setelah Ali kemudian muncul daulah dinasti Umayyah. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan ke anaknya, pokoknya harus keluarga saya. Nah, mulai di situ tokoh, mulai mengorbit di orang per orang, mulai mengorbit di keluarga, maka saat itu sejarah umat Islam tidak lagi berada di puncak kejayaan, mulai turun, mulai sakit. Dan kalau tokoh bisa bertahan atau bisa mati, tergantung tokohnya. Tapi kalau sudah beredar mengorbit di sekitar materi, mati. Yang dikejar hanya jabatan, yang dikejar hanya materi, yang dikejar hanya kekuasaan, yang dikejar hanya kesenangan, yang dikejar karena uang saja, mati. Peradaban yang seperti ini gak akan lama. Organisasi seperti ini gak akan lama. Kumpulan manusia seperti ini gak akan lama. Karena apa? Karena ideologinya tidak akan mengorbit lagi. Kenapa peradaban Islam tidak akan pernah mati? Karena akidah Islam akan tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbernya Al-Quran tidak akan pernah dirusak oleh manusia. Sumber ideologinya Al-Quran, selama Al-Qurannya masih terjaga, maka insya Allah peradabannya juga masih terjaga. Mungkin sakit umatnya, tapi masih ada ideologi, balik lagi insya Allah jadi sehat. Kalau melihat kurva perjalanan sejarah dan peradaban umat Islam, kenabian, khulafaur rasyidin, daulah Malik Adhan, Malik Jabarian, kata Rasulullah, setelah mulkan Jabarian akan balik lagi ke apa? Suka tidak suka, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, Rasulullah yang menceritakan, setelah raja-raja yang diktator akan kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Suka tidak suka, mau tidak mau, disadari atau tidak, Rasulullah sudah menjanjikan akan balik lagi seperti di zaman Khulafaur Rasyidin. Ala kulli hal. Balik lagi ke kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang membuat kita masuk ke poin tentang falsafah peradaban? Karena semuanya
dari mulai Nizamul Malik, Sultan Malik Shah, Imam Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani, Nuruddin Mahmud, Salahuddin, semuanya beredar di satu orbit. Orbit pemahaman, orbit ideologi, orbit kalau mereka punya cita-cita ingin mengembalikan Masjidil Aqsa. Orangnya bisa berganti, yang penting cita-citanya tetap sama. Nama tokoh dalam kisah yang kadang membuat kita bingung, itu nu mana teh? Di Sipabeulit. Pertama, Mujahiduddin Bahruz, gubernur dari dinasti Saljuk yang mengangkat ayahnya Salahuddin untuk menjadi penguasa, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi hakim penguasa di Tikrit. Tapi kemudian ayahnya Salahuddin namanya Ayyub, panggilannya Najmuddin. Dengan pamannya Salahuddin namanya Syirko, julukannya Asaduddin. Menyelamatkan Imaduddin. Najmuddin dan Asaduddin menyelamatkan Imaduddin Zengki. Siapa Imaduddin Zengki? Imaduddin Zengki ini penguasa Mosul yang saat berperang dengan Bahrus dinasti Saljuk, kemudian diselamatkan oleh Najmuddin dan Asaduddin. Kalau tadi melihat petanya, Imaduddin di sini, kemudian berperang melawan dinasti Saljuk, diselamatkan di Tikrit, dan saat sampai kabarnya itu ke Bahrus kalau malah diselamatkan oleh Najmuddin dan Asaduddin, akhirnya Najmuddin dan Asaduddin diminta untuk pergi keluar dari Tikrit. Kemana mereka pergi? Ke Mosul, ke Imaduddin. Nuruddin Mahmud, putra dari Imaduddin, Syawir As-Sa'di, menteri dari dinasti Fatimiyah yang memohon bantuan kepada Nuruddin Mahmud. Durgham bin Amir, menteri dinasti Fatimiyah yang memohon bantuan Salibis. Bagaimana kisah pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai pada kisah Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya sampai di Mesir. Bagaimana kisahnya Salahuddin sampai di Mesir? Kondisi di Mesir mirip seperti kondisi di wilayah-wilayah kekuasaan kaum muslim lainnya, yang kalau ada satu kursi jabatan kosong jadi rebutan, kursi perdana menteri jadi rebutan posisi menteri dalam dinasti Fatimiyah menjadi pintu masuk Salahuddin ke Mesir. Tadi ada Durgham dengan Syawir As-Sa'di. Asaduddin Syirkoh dipercaya oleh Khalifah Al-Adid menjadi perdana menteri dinasti Fatimiyah. Jadi dalam gesekan tadi antara Syawir dengan Durgham, Syawir minta tolong kepada Imaduddin, dan akhirnya Imaduddin mengutus Asaduddin. Siapa Asaduddin? Paman dari Salahuddin. Paman Salahuddin kemudian mengajak Salahuddin pergi ke Mesir. Nah, di Mesir inilah kemudian Asaduddin, paman dari Salahuddin, berhasil menaklukkan Durgham dan semua tentara Salibis di sana. Kisahnya agak panjang karena bukan sekali pertempuran, ada 3 kali pertempuran antara Asaduddin dengan orang-orang Salibis di sana. Maju, mundur, tarik, ulur, dan seterusnya. Singkat cerita, Asaduddin berhasil mengalahkan, menaklukkan, membunuh Durgham dan Syawir. Kenapa Syawir dibunuh? Durgham kalah. Syawir akhirnya menempati posisi Perdana Menteri. Tapi ternyata Syawir berkhianat. Durgham Syiah, Syawir juga Syiah, minta tolong ke penguasa Sunni, Imaduddin. Imaduddin kemudian mengutus Asaduddin, orang Sunni, membantu orang Syiah. Setelah menang melawan orang Syiah, Sunni membantu Syiah melawan orang Syiah. Orang Syiahnya kalah, Syawir yang Syiah kemudian berkhianat kepada Asaduddin yang Sunni. Syawir malah minta kerjasama dengan orang Salib untuk menyingkirkan Asaduddin. Asaduddin dapat kabar dikhianati oleh Syawir yang sudah dibantu, minta bantuan lagi ke Imaduddin. Datang pasukan sampai akhirnya Syawir kemudian terbunuh. Dan saat Syawir terbunuh, akhirnya posisi Perdana Menteri kosong. Khalifah Al-Adid atau Al-Adud akhirnya mengangkat Asaduddin sebagai Perdana Menteri di dinasti Fatimiyah.
posisi khalifah itu di atas posisi perdana menteri. Tapi posisi khilafah, khalifah di dinasti Fatimiyah itu hanya seperti simbol. Semua kekuasaan ada di tangan perdana menteri. Perdana menteri Sunni di negeri Syiah. Asaduddin yang jadi perdana menteri Sunni pertama. Tapi ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan, menulis kalau Asaduddin 2 bulan menjabat sebagai perdana menteri kemudian wafat. Akhirnya Salahuddin diangkat oleh Khalifah Al-Atid, Khalifah Syiah, menjadi pengganti Asaduddin. Padahal usia Salahuddin Al-Ayyubi masih sangat muda, masih 32 tahun, dan masih banyak jenderal-jenderal senior, amir-amir senior yang berada di wilayah dinasti, di lingkungan dinasti Fatimiyah, tapi ternyata tidak dipilih oleh Khalifah Al-Atid menjadi perdana menteri. Kenapa? Karena Khalifah ingin bisa mengendalikan perdana menteri yang usianya masih belia. Niat awalnya demikian. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi sangat paham, usianya masih muda, kenapa dipilih oleh Khalifah Al-Atid? Ternyata sebaliknya, justru Salahuddin yang mengendalikan Khalifah. Seperti apa Salahuddin mengendalikan Khalifah? Ini menteri Sunni di negeri Syiah. Meski banyak senior lain di Mesir yang berfaham Syiah, tapi Allah menakdirkan Salahuddin yang menjadi perdana menteri. Apa yang dilakukan Salahuddin? Salahuddin Al-Ayyubi waktu kecil, tadi kita sampaikan, banyak belajar Al-Quran, banyak belajar hadis, banyak belajar tentang sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin di kota Madinah, bagaimana Rasulullah berhasil menyatukan orang Madinah yang kota Madinah saat itu kondisinya sangat beragam. Ada Aus dan Khazraj, perang. Ada orang Yahudi di Madinah. Ada orang musyrik yang belum masuk Islam. Ada orang Mekah, pendatang. Ada yang tidak bawa uang ke Madinah. Akhirnya banyak pengangguran. Ada kemiskinan, ada kesenjangan, ada peperangan, ada perbedaan agama, ada permusuhan sejak lama. Kita lanjutkan insya Allah setelah sholat isya. Seperti apa Salahuddin Al-Ayyubi saat mendapatkan posisi perdana menteri? Ini tema kita pada hari ini. Insya Allah setelah sholat isya kita teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Kembali melanjutkan kisah dan hikmah dari perjalanan pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11 ya. Dzalika bi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Takdir Allah untuk mengubah satu bangsa berawal dari keinginan bangsa tersebut untuk mengubah dirinya sendiri. Seolah kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan perubahan itu berada di setelah kehendak manusia. Seolah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa kalau kalian mau, saya ubah. Tapi kalau kalian tidak mau, saya tidak akan mengubah. Kita sudah di manusia sudah diberikan kebebasan untuk memilih berubah atau tidak. Tapi meskipun Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk mengubah apapun yang Allah mau, khusus untuk perubahan manusia, Allah menunggu perubahan dari mereka dulu. La yughayyir hatta yughayyiru. Enggak akan mengubah sampai mereka duluan yang mau berubah. Kalau Allah mau, bisa saja aturannya begini.
mau atau tidak mau kalian berubah, di mana saya mau berubah, saya akan berubah. Tapi ternyata tidak. Kalau kalian mau diubah oleh Allah, kalian dulu, nanti saya akan mengubah kalian. Rekan sekalian, kita punya keyakinan kalau sosok Salahuddin Al-Ayyubi adalah tokoh yang ingin membawa perubahan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan lingkungan sekitarnya untuk menyesuaikan dengan keinginan yang dibawa oleh sang tokoh perubahan tadi, Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana ceritanya Salahuddin bisa masuk ke kota Mesir, negeri Mesir, padahal fahamnya berbeda? Bagaimana ceritanya orang Sunni bisa menjadi Perdana Menteri di negeri Syiah? Kecuali kalau Salahuddin di dalam hatinya memiliki keinginan dan tekad untuk mengubah kondisi kaum muslimin saat itu, sehingga jalannya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yughayyir hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan ini yang pertama, kondisi yang pertama yang dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus di satu sisi, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jalan, kadang jalannya tidak disangka-sangka oleh manusia. Rebutan posisi menteri di dalam dinasti Fatimiyah. Jangan sampai kalau dulu gara-gara rebutan kekuasaan, kemudian kondisi hari ini misalkan, karena kita bukan hanya sekedar cerita saja, tapi ada hikmah yang harus bisa kita ambil dan bisa diaplikasikan. Ternyata gara-gara rebutan kekuasaan, ada pihak ketiga yang masuk. Syukur-syukur pihak ketiga yang masuk itu adalah yang membawa kebaikan. Tapi apa jadinya kalau misalkan kaum muslimin yang rebutan kekuasaan, kemudian datang pihak ketiga, dan pihak ketiga datang bukan untuk membawa perbaikan, tapi untuk membawa kehancuran. Kalau dalam pepatah orang Arab, farriq tasud, adu domba, kamu pasti akan bisa memimpin. Dalam peristiwa ini tentu bukan Salahuddin Al-Ayyubi yang mengadu domba di antara dua pejabat tadi, tapi mereka sendiri yang meminta kepada penguasa kaum muslimin yang Sunni, sampai akhirnya Salahuddin masuk. Tadi kita sudah sampai pada kisah Asaduddin Syirkoh dipercaya, kemudian Salahuddin setelah pamannya Asaduddin wafat, 2 bulan menjabat, akhirnya Salahuddin menjadi Perdana Menteri. Peta ini adalah peta kekuasaan dinasti Fatimiyah. Ini Mesir, selatannya Sudan, kemudian sebelah baratnya Libya, sebelah baratnya Aljazair, kemudian di sini ada Tunisia, kemudian di bagian ujung ada Maroko atau Maghrib. Afrika Utara itu di bawah pengaruh dinasti Fatimiyah. Tapi dengan satu sosok, satu tokoh, satu pahlawan, semuanya berhasil dikembalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi kembali ke pangkuan Sunni, kembali ke pangkuan Sunnah. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Tadi kita sampaikan, Salahuddin belajar dari kepemimpinan Rasulullah SAW saat beliau hijrah ke kota Madinah. Kesimpulannya ada dua, pada dua hal ini. Rasulullah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil meraih hati rakyat Mesir dengan kemurahan dan keramahan. Tipikal orang Mesir itu senang dengan guyon. Agak beda dengan tipikal orang Jazirah Arab yang cenderung lebih serius, cenderung lebih keras. Apalagi orang Mekah, karena cuacanya panas, bebatuan, anak dari lingkungannya. Bahkan Jazirah Arab sendiri itu beda-beda antara Mekah dengan Madinah misalkan. Tipikal orang Madinah jauh lebih
halus, lebih ramah, murah senyum dibandingkan dengan orang Mekah. Tapi kelebihannya orang Mekah, karena tipikal orang Mekah itu keras tanpa basa-basi, kelebihan orang Mekah itu tidak ada ceritanya sepanjang sejarah Rasulullah berdakwah di Mekah, tidak ada golongan orang-orang munafik. Karena tipikal orang Mekah, iya sekalian, enggak sekalian, batu lah, kalau enggak putih ya hitam, enggak ada tengah-tengah. Memang keras tapi jelas akhirnya, memang tegas tapi akhirnya garis batas demarkasinya jelas, oh dia kafir, saya beriman. Di Madinah cenderung ramah, lembut, murah senyum, tapi justru di Madinah muncul orang-orang munafik. Plus minus lah akhirnya, plus minus, ala kulihat. Menteri Sunni di negeri Syiah berhasil meraih hati rakyat Mesir dengan kemurahan dan keramahan hatinya. Banyak bantuan-bantuan yang kemudian diberikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang memudahkan kondisi orang-orang Mesir saat itu. Yang kedua, menjadi kebanggaan Mesir karena Salahuddin saat beliau menjadi Perdana Menteri menaklukkan beberapa kota yang ada di sekitar Mesir saat itu, Dimyat, Gaza, dan Aqabah. Aqabah kalau hari ini masuk ke wilayah Urdun, wilayah Jordan, perbatasan dengan Mesir, wilayah Jordan, yang saat itu dikuasai oleh tentara Salib dan berhasil ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Wilayah ini adalah wilayah yang menjadi kalau bahasa kita, wilayah yang seringkali dilewati oleh jamaah haji. Saat wilayah ini ditaklukkan, dikuasai, dikendalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, orang-orang Muslim yang ada di wilayah Afrika Utara ini, awalnya mereka khawatir kalau haji selamat nggak ya di Jabal, di Jamret atau tidak di wilayah Aqabah. Tapi setelah dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, mereka tenang, bangga dengan kesuksesan dan pencapaian yang didapat oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama, kesuksesan meraih kemenangan, jadi kebanggaan tersendiri untuk orang-orang Mesir. Yang kedua, kemurahan hati. Di satu sisi kalau bahasa kita mungkin ototnya kuat sehingga bisa mengalahkan musuh, tapi selain kuat juga ramah, karena kadang ada yang kuat tapi pelit, ada yang ramah tapi lemah. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi bisa menggabungkan dua-duanya. Di satu sisi ramah, banyak memberi, dermawan, tapi di sisi lain kemampuan dalam menaklukkan musuhnya juga hebat. Bangga orang Mesir punya Perdana Menteri yang luar biasa seperti ini. Belajar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladzina yubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Hadis sahih riwayat Muslim. Sebaik-baik pemimpin kata Rasulullah adalah yang kalian cintai. Kalian itu ke sahabat, ke rakyat. Sebaik-baik pemimpin adalah yang rakyatnya cinta dan pemimpinnya juga mencintai rakyatnya. Tuhibbunahum, kalian mencintai pemimpin kalian dan pemimpin juga mencintai kalian sebagai rakyatnya. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Apa bukti dari cinta tersebut yang bisa diekspresikan dalam keseharian? Karena cinta urusan hati, karena cinta urusan rasa. Tapi apa bukti yang bisa terlihat dari keseharian? Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan kebaikan, karena bukti cinta adalah mendoakan. Seorang suami, seorang bapak yang cinta ke istri dan anaknya, bukti cintanya adalah mendoakan kebaikan untuk keluarganya. Seorang ibu yang cinta ke suami, cinta ke anaknya, pasti tidak akan pernah lepas doa di setiap permintaannya. Seorang pemimpin, bos yang cinta ke bawahannya, ke karyawannya,
tidak akan lepas dari lisannya untuk mendoakan kebaikan. Dan karyawan yang atau bawahan rakyat yang cinta kepada pemimpin dan mendoakan kebaikan bagi pemimpin, tanda indikator parameter kebaikan pemimpin tersebut. Yang jadi pertanyaan, pernahkah yang hadir di Masjid Al-Murabi ini mendoakan pemimpinnya? Pernah Ustaz mendoakan? Oke, mendoakan yang baik atau yang buruk? Masing-masing punya jawabannya tersendiri. Di lingkungan manapun, baik di organisasi, baik di perusahaan, atau berbangsa dan bernegara, dari sini kita faham kalau Rasulullah SAW adalah pemimpin yang paling baik, karena tidak pernah berhenti lisan umatnya untuk selalu mendoakan di setiap kesempatan. Barusan kita sholat isya, selesai sholat isya, kita sholat sunnah. Sekarang sholat isya di sini. Kemudian di wilayah agak ke timur, sekarang sedang sholat isya. Selesai sholat isya, wilayah timur lagi, sedang sholat isya. Dan dalam setiap sholat kita membaca, Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Muhammad. Selesai adzan kita mendoakan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Selalu kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai kesempatan, dan inilah indikator parameter baik dan buruknya seorang pemimpin. Seberapa sering kita mendoakan bawahan dan seberapa banyak bawahan mendoakan atasan. Inilah yang dikejar oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka sampai sekarang, meskipun Salahuddin Al-Ayyubi berperang dengan tentara salib, tapi sampai hari ini bahkan orang-orang salibis, orang-orang Nasrani sendiri mengakui kemuliaan akhlak Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan Muslim yang mengagungkannya, bahkan musuhnya Salahuddin saat itu. Musuhnya Salahuddin. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Tapi kalau pemimpinnya mempersulit rakyatnya, kalau pemimpinnya mencekik rakyatnya, kalau pemimpinnya pelit kepada rakyatnya, kalau pemimpinnya tidak pernah memudahkan kehidupan rakyatnya, kalau pemimpinnya malah banyak mengambil harta dari rakyatnya, biasanya balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam doanya, insya Allah kita semua hafal doa pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Pemimpin yang bukhl akan dibalas oleh Allah dengan ghalabati dain. Pemimpin yang bakhil, pemimpin yang pelit, pemimpin yang koret, pemimpin yang kopet, pemimpin yang banyak mencabut kebaikan untuk masyarakatnya, pemimpin yang banyak mencabut bantuan untuk rakyatnya, pelit kepada rakyatnya sendiri, akan dibalas oleh Allah dengan lilitan hutang. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati dain. Gara-gara bukhl jadi ghalabati dain, kalau sudah ghalabati dain, qahrir rijal. Karena Rasulullah sudah mendoakan. Ini Rasulullah pernah berdoa begini. Allahumma man waliya amran min umuri ummati fa farfiq bihim, Allahumma farfuq bih. Wa man waliya amran min umuri ummati fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, kalau seandainya di antara umatku ada yang mengurus urusan umatku dan berlaku lemah lembut kepada umatku, maka berikan kelembutanmu kepada dia. Dan kalau ada orang yang mengurus urusan umatku kemudian mempersulit urusan umatku, maka persulitlah kehidupannya. Fashquq alaih. Jadi saat Salahuddin memberikan kemudahan, saat Salahuddin Al-Ayyubi memberikan kemurahan dan keramahannya, saya Sunni, rakyatnya Syiah. Tapi kemudian banyak membagi, banyak memberi dan seterusnya, punya satu cita-cita, dakwah. Mudah-mudahan mereka kembali ke pemahaman yang Sunni, yang sesuai dengan Sunnah, agar mereka selamat. Dan itulah bukti cinta. Orang yang cinta itu orang yang pengen saudaranya selamat. Orang yang cinta itu bukan orang yang kemudian dia mau ke neraka, dijurungkeun sakalian ke neraka. Enggak.
ada saudaranya, temannya yang dia mau tergelincir jatuh ke dalam jurang, bukti cinta itu bukan diantepkan. Nah, bukti cinta itu pegang tangan saya, ayo tarik. Itu bukti cinta. Meskipun mungkin sekilas akan seperti, oh kok dia berinteraksi dengan orang tersebut? Enggak, Allah yang maha tahu interaksi saya dengan orang tadi untuk menyelamatkan. Melihat ada orang yang berbuat maksiat, kemudian kita dekati, kita pegang tangannya, hayu ah orang taubat. Sekilas mungkin orang akan melihat, nah deket-deket dengan orang yang berbuat maksiat, tapi Allah maha tahu apa niat kita. Kita cinta kepada orang tersebut, kita ingin menyelamatkan orang tersebut. Khiyaru a'immatikum. Pemimpin yang terbaik adalah tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Bukti cinta adalah menyelamatkan dari neraka. Itu cinta yang paling besar. Bukti cinta adalah mendoakan di sujud-sujudnya demi keselamatan dunia dan akhirat. Kalau kita cinta ke istri, kalau kita cinta ke orang tua, pastikan dalam setiap doa kita ada nama mereka. Pastikan dalam setiap sujud kita ada permohonan kebaikan untuk mereka. Ala kulli hal, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina yubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan sejelek-jelek pemimpin adalah yang kalian benci, rakyatnya enggak suka, pemimpinnya juga sama-sama enggak suka ke rakyatnya. Dan bukan hanya sekedar itu, kalian laknat dan melaknat kalian. Mendoakan, tapi mendoakannya mendoakan buruk. Sing naon misalnya teh. Sing naon. Macam-macam lah doa keburukan. Jadi parameter yang digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, hadis tadi, meraih simpati rakyatnya, meraih simpati orang-orang Mesir, karena daya tarik akan diukur dengan daya rekat. Kita enggak bisa ngangkat narik sesuatu kecuali kalau daya ikatnya sudah kuat. Lokomotif enggak akan narik gerbong yang banyak kecuali kalau sudah terikat dengan kuat. Tapi kalau enggak ada ikatan yang kuat, bagaimana mau narik? Ikatannya harus kuat dulu, apalagi ini gerbongnya misalkan ada 20. Kalau ikatannya enggak kuat, bisa-bisa putus. Nah, ikatan yang kuat inilah yang kemudian dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan keramahan, kemurahan, kebanggaan. Mereka senang, pokoknya apa kata Salahuddin, ikutlah, percaya. Hati sudah terikat, gampang narik kemana-mana. Dan itulah dakwah. Itulah yang dilakukan oleh Salahuddin. Bukan sekedar jago perang, bukan sekedar jago memimpin, tapi juga ternyata Salahuddin Al-Ayyubi ini politisi dan da'i yang ulung. Kalau jago perang tadi sudah terbukti, berhasil mengalahkan Salibis di Mesir, mengalahkan Turghom, mengalahkan Syawir, dan seterusnya. Singkat cerita, saat Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mendapatkan posisi sebagai Perdana Menteri di Mesir, sifat manusia muncul. Sifat orang-orang yang berada di lingkungan istana itu muncul. Hasad, dengki, Salahuddin yang naik pangkat, mereka yang naik darah. Kenapa Salahuddin? Kenapa bukan saya? Padahal saya juga orang Syiah dan seterusnya. Mulai muncul banyak pemberontakan di dalam wilayah Mesir. Dan pemberontakan ini bukan satu dua, ada tiga setidaknya yang besar. Umarah Al-Yamani, Kanzud Daulah pemimpinnya, kemudian satu lagi yang Najah namanya, yang semuanya berhasil diredam oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan unik cara Allah Subhanahu wa taala membantu Salahuddin untuk meredam pemberontakan internal. Kadang ada yang dari musuh yang kemudian membocorkan rencana makarnya, rencana untuk menggulingkan Salahuddin, membunuh Salahuddin, justru orang Syiah sendiri. Mereka ikut rapat, mereka ikut meeting, mereka ikut merencanakan penggulingan dan pembunuhan. Kemudian setelah itu datang ke Salahuddin. Salahuddin, tahu enggak? Itu si fulan, mereka ingin membunuh. Kata Salahuddin, apa tujuan kamu? Saya ingin dapat sesuatu. Jadi mata duitan, tapi jadi double agent lah. Kesana cari info, kemudian datang ke Salahuddin, ngasih tahu info. Tujuannya apa? Pengen dapat sesuatu.
Kadang Allah Subhanahu wa taala menolong orang baik dengan orang jahat. Sayu'ayyidullahu hadzaddin bil fajir. Kadang Allah menolong agama ini dengan orang-orang yang jahat, niatnya buruk. Bahkan orang kafir. Bukankah Rasulullah juga dibela oleh Abu Thalib? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga digaidi oleh Abdullah bin Uraiqit? Gaidnya Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah, musyrik. Musyrik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dilindungi oleh Suraqah bin Malik yang ngejar dari Mekah, kemudian jatuh 3 kali? Kata Suraqah, "Muhammad, tolong kasih saya jaminan keamanan." Kata Rasulullah, "Engkau aman. Kenapa kau datang ke sini?" "Muhammad, di Mekah itu ada sayembara yang bisa mengembalikan kau hidup atau mati, bawa kepalamu hidup atau mati, dapat 100 ekor unta." Kata Rasulullah, "Nanti saya kasih kamu gelangnya Raja Persia. Tapi pulang ke Mekah, jangan sampai orang tahu kalau saya ada di padang pasir." Musyrik Suraqah bin Malik, tapi menutup hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan 1-2 kisah Allah Subhanahu wa taala menolong Islam dan umat Islam, justru yang melindunginya adalah orang-orang yang berbeda akidah. Ala kulli hal. Meredam pemberontakan internal dan serangan dari eksternal. Karena emir-emirnya dari dinasti Fatimiyah itu banyak yang akhirnya kerjasama dengan orang-orang Salibis, tentara Salibis. Jadi demi mengejar kekuasaan, akhirnya mengkhianati tanah airnya sendiri untuk menumbangkan Salahuddin al-Ayyubi. Tapi ini semua berhasil diredam. Stabilitas keamanan selesai. Masalah keamanan berhasil dituntaskan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Masalah perut sudah ditanggulangi oleh Salahuddin al-Ayyubi. Perut kenyang, keamanan terjamin. Apalagi yang kurang? Yang kurang pemahaman dan keyakinan. Karena tidak cukup satu bangsa, satu negara itu bisa dirubah hanya sekedar mengandalkan kenyang dan aman saja. Lihat surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, memberi rasa aman dari ketakutan, stabilitas politik lah kalau bahasa kita, memberikan keamanan. At'amahum min ju', memberikan rasa aman dari lapar, mengenyangkan mereka dari lapar. Aman, kenyang, selesai? Enggak. Karena tujuannya bukan hanya sekedar menebarkan aman dan mensejahterakan rakyat. Salahuddin punya tujuan yang utama, falya'budu rabb hadzal bait. Masalah ubudiyah, masalah akidah, masalah pemahaman. Sudah aman, sudah kenyang, tinggal pemahaman dan keyakinan. Akhirnya Salahuddin kemudian membangun 2 kampus, 2 madrasah, 2 sekolah. Kampus Nasiriyah dan kampus Kamiliyah. Tidak bisa mengubah dinasti Fatimiyah yang Syiah berubah menjadi Sunni hanya sekedar dengan kenyang dan aman saja kalau mereka tidak faham dengan akidah yang akidah Sunnah. Dibangun 2 sekolah ini, yang satu madhabnya Syafi'i, yang satu madhabnya Maliki. Silakan yang terbiasa dengan madhab Syafi'i, yang terbiasa dengan madhab Maliki. Karena Afrika Utara itu ada yang madhabnya Maliki, Mesir itu madhabnya Syafi'i. Membangun kampus Nasiriyah dan kampus Kamiliyah. Perut kenyang, kondisi aman, pemahaman sudah mulai membaik, keyakinan sudah mulai berubah, ideologi sudah mulai banyak menyebar. Mulai dari Damaskus, dari Suriah. Nuruddin Mahmud. Siapa Nuruddin Mahmud? Allahu a'lam bisawab. Nuruddin Mahmud anak dari Imaduddin Zengki. Nuruddin bin Imaduddin. Imaduddin yang tadi menyelamatkan Asaduddin dan Najmuddin,
kemudian punya anak Nuruddin. Nuruddin itu penguasa Damaskus Suriah yang melanjutkan Imaduddin. Nuruddin di Damaskus minta kepada Salahuddin di Mesir, "Salahuddin, mulai sekarang karena engkau itu berasal dari wilayah kami, karena engkau itu awalnya prajurit kami, karena engkau dibesarkan di dinasti kami, dinasti Zengki. Mulai sekarang dalam khutbah Jumatnya, khutbah Jumat atas nama dan berikan doa untuk khilafah Abbasiyah. Bukan lagi untuk khilafah dari dinasti Fatimiyah, bukan untuk khalifah Al-Atid, tapi untuk khalifah dari dinasti Abbasiyah." Ada permintaan resmi dari Nuruddin Mahmud. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi bijaksana. Nuruddin ada di Damaskus, tidak melihat kondisi real di Mesir. Salahuddin mendengarkan permintaan ini, tidak menolak, tapi menunda. Karena cita-cita Nuruddin dengan cita-cita Salahuddin sama. Tapi realita yang dilihat oleh Salahuddin tidak sama dengan kabar yang diterima oleh Nuruddin. Kalau Nuruddin pengennya mulai sekarang pokoknya Mesir itu menginduk ke khilafah Abbasiyah, kata Salahuddin, "Ya, nanti pada waktu yang tepat." Sampai tahun 1171 Masehi. Berapa usia Salahuddin? Lahir tahun 1137, sekarang 1171. 37 ke 71 berarti berapa? 34. 34 tahun. Berarti berapa tahun memimpinnya? Tadi jadi Perdana Menteri usia berapa tahun? 32. Sekarang tahun 1171 usia 32 tahun, setelah 2 tahun menjadi Perdana Menteri di Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi membuat sebuah gebrakan yang luar biasa. Kemarin sudah bikin kampus, kemudian pemberontakan dan seterusnya. Dan di tahun 1171 Khalifah Al-Adid sakit. Kemudian Salahuddin bermusyawarah dengan orang-orang terdekat dan akhirnya diputuskan khutbah Jumat sekarang atas nama Khilafah Abbasiyah. Rasanya kisah ini mirip seperti kisah yang pernah kita angkat. Kisah yang baru memimpin 2 tahun tapi kemudian membuat sebuah gebrakan di masa kepemimpinannya. Seingat kisah siapa? Usianya masih muda, Muhammad Al-Fatih. Usia 20-an, baru 2 tahun menjabat sebagai khalifah atau dari dinasti Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel dan mengubah benteng Konstantinopel yang tadinya salib Nasrani berubah menjadi Muslim. Salahuddin mirip-mirip seperti itu. Salahuddin yang tadinya Syiah, 2 tahun menjabat berhasil kemudian mengembalikan pusat kekuasaannya menjadi Sunni. Kapan? Saat Khalifah Al-Adid sakit, Salahuddin bermusyawarah, kemudian singkat cerita, Salahuddin naik ke mimbar dan Ibnul Athir. Ibnul Athir ini penulis kitab Usudul Ghabah. Usud Al-Ghabah. Usud itu artinya singa-singa, jamak dari kata asad. Asad singa, usud singa-singa, ghabah artinya hutan. Usudul Ghabah, singa-singa hutan. Isinya itu biografi para sahabat. Ibnul Athir beliau menulis, kata beliau, saat Salahuddin kemudian mengumumkan kalau akidah Mesir sekarang Sunni dan menginduk ke Khalifah Abbasiyah, hudu tam, tenang, tidak ada pergolakan, tidak ada yang protes, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang marah, tidak ada yang kemudian melakukan pemberontakan. Padahal ini kalau bahasa kita mengubah ideologi negara, mengubah faham satu bangsa. Kapan? Tadi memberikan kebanggaan, memberikan keramahan, mengenyangkan perut masyarakatnya, kemudian membangun pemahaman-pemahaman. Baru setelah itu Salahuddin melakukan tidak tiba-tiba, tapi dengan bijaksana, dengan tenangnya, dengan cintanya, dengan mengenyangkannya, akhirnya ideologinya berubah. Kekuasaan Syiah selesai di tangan dingin Salahuddin dengan dakwah yang sangat bijaksana. Meskipun ya kita juga harus fair.
bahwa dinasti Fatimiyah ini juga punya jasa dalam sejarah umat Islam. Setidaknya dinasti Fatimiyah yang membangun Al-Azhar dulu, setelah kemudian di zaman Salahuddin akidahnya kemudian beralih menjadi Sunni. Singkat cerita, Salahuddin Al-Ayyubi mendapatkan tempat, dan setelah Khalifah Al-Adid sakit, siapa yang berkuasa di Mesir? Salahuddin. Sampai ke posisi puncak kekuasaan di Mesir, karena tidak ada lagi yang meneruskan, akhirnya Salahuddin yang punya suara tertinggi di negeri Mesir saat itu. Dengan tenang, tidak tergesa-gesa, bertahap. Kalau berkaca ke Sirah Nabawiyah, ada yang tahu kapan Rasulullah menghancurkan berhala di kota Mekah? Tahun berapa? Tahun pertama diangkat jadi Nabi? Atau tahun kedua? Atau tahun ketiga? Tahun keberapa Rasulullah menghancurkan berhala di Ka'bah di Mekah? Kapan Ka'bah di berhala di Ka'bah itu dihancurkan? Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tahun berapa Hijriyah? Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriyah. 8 Hijriyah itu apa artinya? 8 tahun setelah Rasulullah hijrah. Rasulullah dakwah di Mekah berapa tahun? 13. Diangkat jadi Nabi usia berapa tahun? 40. Oke, gandeng. Diangkat jadi Nabi usia 40, dakwah di Mekah 13 tahun, berarti waktu hijrah usia berapa tahun? 53. Fathu Mekah tahun keberapa Hijriyah? 8 Hijriyah. Berarti usia Rasulullah berapa tahun? 51. Diangkat jadi Nabi usia berapa tahun? 40. Menghancurkan berhalanya usia berapa tahun? Kenapa harus menunggu 21 tahun? Kenapa harus menunggu, bukan 20, berapa? 21 ya? Kenapa Rasulullah untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah harus sampai 21 tahun dulu? Kenapa tidak awal diangkat jadi Nabi? Babat semuanya, ini Ka'bah harus dibersihkan dari semua Ka'bah, dari semua berhala dan seterusnya. Kenapa tidak di tahun pertama? Kenapa enggak di tahun kedua? Kenapa enggak di tahun kelima? Kenapa enggak di tahun ketujuh? Tapi setelah 21 tahun. Apa yang sedang diajarkan Rasulullah kepada kita? Tadarruj. Bertahap. Sedikit-sedikit. Ayat yang mengharamkan khamr. Berapa kali turunnya? 4 kali. Satu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min tamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Dan dari buah-buahan anggur dan korma kalian menjadikannya untuk mabuk dan ada rezeki yang baik. Ada hukum di situ? Enggak. Allah hanya menyebut, mention saja. Dari buah anggur dan korma kalian jadikan buat mabuk dan kalian juga jadikan di situ ada rezeki yang baik. Tidak ada hukum. Ayat yang pertama turun. Ayat yang kedua. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Katakan wahai Muhammad, dalam khamr itu ada dosa yang besar, tapi ada manfaatnya. Kalau tadi yang pertama tidak ada hukum, hanya mention saja. Kalau yang kedua disebut hukum, ada dosanya, besar dosanya, tapi juga ada manfaatnya. Dosanya lebih besar dari manfaat, karena masih disebut kebaikannya, masih belum tegas hukumnya. Turun ayat yang ketiga. Para sahabat ada yang saat sholat kemudian mabok sampai akhirnya bacaannya kemana-mana. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian wahai orang yang beriman, jangan mendekati salat dalam kondisi mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Jadi kalau mau salat jam 12 zuhur, mabuknya jam 8, jam 11 sudah seger lagi misalkan. Artinya para sahabat saat itu masih banyak yang mabuk. Masih ada yang mabok lah. Itu sebabnya di Madinah, di rumah-rumah para sahabat saat itu masih banyak yang menyimpan khamr di dalam rumahnya.
Tapi pun jangan kemudian jadi dalil, oh Ustaz, para sahabat kayak enum mabok kenehnya bahwa nama can haram. Jangan dijadikan dalil. Sahabat kayak enum mabok ayah dulu sebelum haramnya mabok. La taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekat-dekat, kalau kalian mabok jangan dekat-dekat waktu sholat. Jangan dekati sholat dalam kondisi mabok sampai kalian sadar apa yang kalian baca. Sayangnya hari ini mabok ke mabok anggarnya itu ngerti naon dibaca. Jadi ternyata sholat kita seperti sholat orang yang mabok. Kalau dulu kata Allah, para sahabat jangan dekat-dekat sholat kalau kalian sedang mabok. Sekarang kita enggak mabok sholat, tapi anggarnya itu ngerti apa yang kita baca. Ala kulihal, barulah ayat yang terakhir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzun min amali syaitan fajtanibu. Jauhi. Tadi kita ceritakan di awal, Salahuddin Al-Ayyubi belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar sirah. Saat beliau jadi pemimpin, belajar dari sirah tadi bertahap sedikit, pelan-pelan. 2 tahun itu sudah sangat dahsyat, luar biasa Salahuddin untuk membuat sebuah gebrakan. Kekuasaan Syiah selesai di tangan dingin Salahuddin dengan dakwah yang bijaksana. Dan Salahuddin tidak mau ada kesan kalau ingin menyaingi kekuasaannya Nuruddin. Kalau kita lihat petanya begini, Nuruddin itu di Damaskus, Suriah. Salahuddin itu ada di Mesir. Ini kalau di petanya, ini Mesir, ini Suriah. Memang tidak terlalu jauh, dekat wilayahnya, dekat jaraknya. Nuruddin ada di Suriah, sementara Salahuddin ada di Mesir. Dan Salahuddin dengan kemampuannya untuk menaklukkan musuh, sedikit banyak ini menjadi bahan untuk menakut-nakuti Nuruddin. Salahuddin faham. Ada orang-orang yang ingin mengadu domba antara Salahuddin dengan Nuruddin. Jangan sampai kemudian muncul api permusuhan, salah faham, karena zaman itu juga belum ada komunikasi yang real time. Salahuddin kemudian membuat kebijakan, Mesir membuat mata uang yang gambarnya atau namanya itu nama Nuruddin. Kemudian uang ini dikirimkan kepada Nuruddin sebagai bukti kalau saya Salahuddin itu loyal kepada Nuruddin. Saya tidak akan merebut apalagi memerangi, menyaingi kekuasaan Nuruddin. Mesir itu ikut ke Nuruddin, Salahuddin itu ikut ke Nuruddin. Sampai saat itu Salahuddin menginduk ke Nuruddin karena jasa dari Imaduddin ayahnya Nuruddin, kemudian jasa Nuruddin juga yang banyak mendidik dan membesarkan, melatih Salahuddin dalam latihan berperang dan seterusnya, sehingga Salahuddin tahu diri tidak mau. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Salahuddin ini jadi penakluk Syam dan Mesir. Apa yang terjadi? Nuruddin wafat. Tahun berapa wafatnya? Tahun 569 Hijriah. Dan saat Nuruddin wafat, putranya Nuruddin, julukannya Al-Malikus Salih, Raja yang Salih, namanya Ismail, melanjutkan kekuasaan di usia yang masih sangat muda, 11 tahun. Tapi sayangnya dalam Islam tidak ada masalah dengan usia, asal kemampuannya, leadershipnya bagus, ilmunya bagus. Tapi sayangnya usia tidak didampingi dengan kompetensi. Akhirnya perawat, pengasuh, guru pengajarnya Syamsuddin ibn al-Muqaddam itu yang mengatur atau yang mengurus semua urusan khilafah. Dan saat Syamsuddin ibn al-Muqaddam kemudian malah membuat kesepakatan damai dengan kaum Salibis, menyerah di awal-awal sebelum banyak bertarung, padahal Nuruddin itu banyak mengangkat senjata melawan mereka. Syamsuddin ibn al-Muqaddam membuat kesepakatan damai dengan Salibis dengan tujuan untuk bahasa kitanya cari aman lah, supaya tenang, karena ini khalifahnya masih muda, usianya masih 11 tahun. Dan
usia mudanya inilah yang kemudian tercium oleh pamannya Ismail, saudaranya Nuruddin, anaknya Imaduddin. Imaduddin punya anak Nuruddin dan Saifuddin. Saifuddin ini pamannya Ismail berarti. Saifuddin Ghazi. Pusing tidak banyaknya din-din? Nuruddin, Imaduddin, Syamsuddin, Najmuddin. Nah, manggalah pokoknya mah kita tidak berkisar di tokoh, yang kita cari adalah ide, cerita, fikroh, hikmah, nilai. Itu sebabnya dalam Al-Quran tidak banyak tokoh yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Kisah enggak banyak namanya. Yang penting mah hikmahnya apa sih? Nilainya apa sih? Karena yang Allah inginkan peradaban itu bukan mengorbit di tokoh, di nama, tapi di dinilai. Dinilai. Saifuddin Ghazi menguasai jazirah Arab dan memisahkan diri. Saifuddin Ghazi, pamannya Ismail, itu menguasai Mosul. Mana Mosul? Ini wilayah Mosul. Masih ingat Mosul? Dulu-dulunya dikuasai oleh Imaduddin, kemudian turun akhirnya ke Saifuddin. Sementara Nuruddin itu melanjutkan di wilayah Suriah. Pamannya Saifuddin Ghazi menguasai jazirah Arab dan wilayah Mosul, kemudian memisahkan diri. Jazirah Arab akhirnya di bawah kekuasaan Saifuddin. Dan para amir mereka berebut kekuasaan. Selalu cerita tentang perjalanan sebuah umat, cerita tentang perjalanan sebuah peradaban, yang awalnya dinamis, sakit, mati. Yang awalnya mengorbit dinilai, mulai mengorbit di tokoh, rebutan kekuasaan, saya yang harus jadi penguasa, kemudian setelah itu mengorbit di materi, dan akhirnya mati. Para amir berebut kursi kekuasaan, dan kondisi ini diperhatikan oleh Salahuddin, karena Salahuddin juga berada di bawah Ismail, memantau terus-menerus, sampai akhirnya Salahuddin diundang. Garis bawahi kalimat diundang. Salahuddin tidak datang dengan mentang-mentang. Oh, anaknya Nuruddin masih kecil, saya datanglah untuk enggak. Salahuddin diundang resmi oleh Ismail untuk membantu memperbaiki kondisi di Damaskus. Sengaja diundang. Dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi hadir juga di Damaskus setahun setelah Nuruddin wafat. Nuruddin wafat 569 Hijriah. Dan Salahuddin tiba di Damaskus tahun 570 Hijriah. Apa yang dilakukan Salahuddin di Damaskus? Biasanya orang kalau sudah sukses sekali, itu sudah paham pola untuk membangun kesuksesan. Sukses di satu organisasi kecil, sekarang dia diberi kesempatan untuk organisasi yang lain. Polanya insya Allah gak akan jauh berbeda. Nilai dan cara untuk membangun kesuksesannya gak beda jauh. Kemarin di Mesir sukses meraih simpati masyarakat, datang sekarang ke Damaskus sukses juga. Sukses. Caranya sama seperti tadi, caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berbagi membuat dicintai. Singkat cerita, Salahuddin kemudian menyebar keadilan di Damaskus. Selesai ke Damaskus, kondisi di wilayah Suriah hari ini, kondisi di kekuasaan Ismail, anak dari Nuruddin, itu tidak stabil. Dan Salahuddin melihat ini bahaya, karena khawatir, bukan sifat rakus yang muncul, tapi khawatir tentara Salibis yang akan kemudian merebut, memerangi, menguasai wilayah-wilayah kaum muslimin. Damaskus kemudian dititipkan oleh Salahuddin ke saudaranya, Saiful Islam Tughtekin, untuk menemani Ismail. Salahuddin melanjutkan misi penyatuan ke Hims, kemudian ke Hama, dan lanjut ke Halab, atau ejaan bahasa kitanya Aleppo. Sementara wilayah Mosul dikuasai oleh pamannya Ismail, wilayah Syam itu ingin distabilkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Hama dikuasai oleh Izzuddin. Baru lagi. Ada berapa din berarti? Najmuddin, Asaduddin, Mujahiduddin, Imaduddin, Nuruddin, Salahuddin.
Tadi Saifuddin, sekarang Izzuddin. Hamah, Hamah dikuasai oleh Izzuddin Jurdik. Halab dikuasai oleh Sa'duddin. Baru lagi Sa'duddin Kumustakin, sementara Mosul dikuasai oleh Saifuddin Ghazi. Apa yang terjadi saat Salahuddin kemudian datang dari Damaskus ke Hims, ke Hamah, ke Halab? Semuanya bersatu. Bahkan bukan sekedar bersatu, bersatu maksudnya bersatu untuk melawan Salahuddin. Bukan sekedar itu, bahkan mereka minta bantuan kepada Hashashiyin, Daulah Hashashiyah. Saifuddin minta bantuan ke Daulah Hashashiyah untuk merencanakan pembunuhan ke Salahuddin. Ada kisah di mana Salahuddin itu hampir terbunuh, tapi karena Allah, takdir itulah yang kemudian menahan Salahuddin dari kematian. Kalau belum takdir, enggak akan mati. Singkat cerita, Izzuddin dipenjara, Sa'duddin terbunuh, Saifuddin kalah. Bahkan karena Saifuddin penguasa Mosul itu ikut memusuhi Salahuddin, ini cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan ke Salahuddin. Salahuddin niatnya hanya untuk mengembalikan kestabilan, tapi ternyata penguasa Mosul malah menyerang Salahuddin. Karena kalah, akhirnya Mosul berada di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi yang miris Ismail yang sudah diselamatkan kekuasaannya di Damaskus, melihat keberhasilan Salahuddin untuk memberikan kestabilan di Hims, melihat kesuksesan Salahuddin untuk menstabilkan Hamah, melihat kesuksesan Salahuddin untuk kemudian melebarkan pengaruhnya ke wilayah Suriah, Ismail berbalik. Yang tadinya ditolong, yang tadinya dibantu, yang tadinya dilindungi, yang tadinya diberikan jaminan kekuasaan, berbalik. Ismail bekerja sama dengan pamannya, padahal pamannya Saifuddin itu kemarin merebut wilayah kekuasaannya di Jazirah Arab. Tadinya Jazirah Arab itu di bawah kekuasaan Nuruddin, tapi kemudian karena anaknya Nuruddin masih kecil, direbut oleh Saifuddin. Tapi karena Ismail melihat Salahuddin itu bahaya yang potensial, sangat berpotensi mendatangkan bahaya, akhirnya berkhianat, menyerang Salahuddin. Sampai dari Damaskus pergi ke Halab, berpusat di Halab, semuanya bersatu untuk melawan Salahuddin. Singkat cerita, semuanya dikalahkan oleh Salahuddin. Yang tadinya Damaskus itu di bawah Ismail, karena Ismailnya malah bersatu ke Halab, ke Aleppo, akhirnya Damaskus dikuasai Salahuddin, Hems dikuasai Salahuddin, Hamah dikuasai Salahuddin, Mosul dikuasai Salahuddin. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberi tantangan itu untuk memberikan kita satu kenikmatan. Ada musuh datang, mungkin kalau mikirnya negatif, "Loh ya Allah, mani berat-berat ini musuhnya bersatu." Tapi saat mikirnya, "Oh, ini cara Allah untuk memberikan kekuasaan yang jauh lebih besar," misalkan. Saat mindsetnya berubah, akhirnya Allah memberikan apa yang sudah ditetapkan. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Salahuddin menaklukkan Syam ini, kalau ada masalah dan musibah yang Allah berikan, itu karena Allah ingin memberikan yang jauh lebih baik untuk kita. Musibah itu diantara hikmahnya dua, turunnya musibah itu ada dua hikmahnya. Satu, karena Allah ingin menghilang atau menghindarkan kita dari musibah yang jauh lebih besar. Atau yang kedua, karena Allah ingin memberikan kita kenikmatan yang jauh lebih besar dengan tantangan, dengan musibah tadi. Singkat cerita, Salahuddin kemudian mengendalikan wilayah Hamah hingga Mesir. Hanya jangan lupa, Al-Quds masih di tangan Salibis. Betul Mesir dikuasai oleh Salahuddin, betul wilayah Suriah tadi dikuasai Salahuddin, tapi wilayah Palestina, Baitul Maqdis, masih dikendalikan oleh penjajah Salibis saat itu.
insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke edisi yang ketiga, Salahuddin dan penaklukan Baitul Maqdis. Ternyata ini hikmah luar biasa dalam sejarah. Al-Quds tidak akan kembali ke pangkuan kaum muslimin kalau wilayah yang ada di sekitar Al-Quds terpecah-pecah. Tapi Al-Quds akan kembali ke pangkuan kaum muslimin kalau wilayah yang ada di sekitar Al-Quds mereka bersatu di bawah satu bendera. Hari ini wilayah yang ada di sekitar Al-Quds bersatu atau terpecah-pecah? Terpecah-pecah. Ada Lebanon, ada Suriah, ada Jordan, ada Saudi, ada Mesir, masing-masing dengan benderanya, masing-masing dengan kebanggaannya, masing-masing dengan kekuasaannya. Saat terpecah, Al-Quds gak akan kembali. Tapi kalau semuanya sudah bersatu, bukan hanya sekedar bersatu slogan, bersatu dalam Jami'ah Dual Islamiyah atau Jami'ah Dual Arabiyah, Liga Arab bersatu. Kalau hanya slogan enggak, tapi kalau benar-benar bersatu, dalam semangat bersatu, pasti akan dikembalikan. Itu sebabnya seorang cendikiawan muslim dari Mesir sampai menulis begini, tumbangnya Israel, ini melihat fakta sejarah seperti ini, tumbangnya Israel, kembalinya Baitul Maqdis, itu akan didahului dengan jatuhnya penguasa-penguasa bangsa Arab dan diktator-diktator raja-raja Arab. Karena setelah raja dan diktator ini pada tumbang, rakyatnya kemudian bisa bersatu. Karena rakyatnya tidak bisa bersatu karena penguasanya susah bersatu. Saat penguasanya kemudian jatuh dan tumbang, rakyatnya mereka punya semangat persatuan. Dan ketika semangat persatuan ini hadir, insya Allah Al-Quds akan kembali ke tangan kaum muslimin. Tadi kita lihat fakta sejarahnya, Al-Quds akan kembali itu saat Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan wilayah-wilayah di sekitar Baitul Maqdis. Bagaimana kisah detailnya akhirnya Salahuddin menaklukkan Baitul Maqdis? Insyaallah kalau ada umur, kalau ada kesempatan, tinggal kisah terakhir, ending dari Salahuddin Al-Ayyubi, bagian ketiga, Al-Quds kembali ke pangkuan Islam dan wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan menambah wawasan dan menambah kecintaan kita kepada Islam dan memberi semangat untuk meneladani sosok Salahuddin Al-Ayyubi insyaallah. Mohon maaf untuk semua kekurangan, saya kembalikan lagi ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah tadi sudah kita simak bersama-sama pemaparan dari guru kita Ustaz Nuris Hanjunullah, dan alhamdulillah masih ada waktu cukup panjang. Jadi dipersilakan bagi para jemaah yang akan berdiskusi, yang ingin menyampaikan pertanyaan, bagi jemaah hewan misalkan untuk angkat tangan, atau dari ahwat juga boleh, atau bisa ditulis di secari kertas nanti untuk disampaikan kepada panitia. Apa ada pertanyaan? Silakan. Ya, ada satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, kalau itu kan tadi ada kejatuhan dinasti Zengki, terus nanti bagaimana situasinya, kenapa nanti dinasti Ayyubiyah juga jatuh ke tangan Mamlukah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk sesi yang ketiga sebetulnya. Karena setelah Salahuddin menaklukkan Al-Quds, melebarkan sayap kekuasaannya sangat besar, kekuasaan atau wilayah penaklukan Salahuddin pengaruhnya sangat luas di mana-mana, dan wafatnya Salahuddin menyisakan perselisihan di antara keluarga besarnya. Ternyata tidak satu visi, tidak satu fikroh, tidak satu orbit. Salahuddinnya ingin menyatukan, sementara keturunannya justru malah memecah-mecah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kisah lengkapnya di pertemuan berikutnya, tapi spoilernya itu karena
karena masalah rebutan kekuasaan. Hancurnya itu karena rebutan kekuasaan. Mirip seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud mengawali karirnya dari prajurit bawah melawan Talut. Sukses menumbangkan raja musuh Jalut. Singkat cerita, akhirnya dari karir militer kemudian jadi karir penguasa. Jadi kalau ada yang jadi presiden awalnya dari militer, itu tuh mirip-mirip siga Nabi Daud lah. Awalnya militer, prajurit kecil, sampai akhirnya jadi raja. Dan sukses menjadi raja, berhasil mewariskan kekuasaan ke Nabi Sulaiman alaihi salam. Puncak kejayaan Bani Israel itu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam dengan berbagai macam kelebihan yang Allah berikan. Tapi apa yang terjadi setelah Nabi Sulaiman wafat? Wafatnya diceritakan dalam Al-Quran. Sampai bangsa jin saja tidak tahu. Kata bangsa jin, seandainya kami falam makharra alaihi tabayyanatil jinnu. Surat Saba ya. Nabi Sulaiman sedang manoran bangsa jin sambil megang tongkat, kemudian tongkatnya dimakan rayap, jatuh Nabi Sulaiman. Kata bangsa jin, tahu gini sih dari tadi kita tinggalin pekerjaan. Ternyata Nabi Sulaiman sudah lama matinya, meninggalnya gitu. Setelah Nabi Sulaiman wafat, ini puncak kejayaan. Dan saat sampai di puncak kejayaan, kalau kata penyair dari Andalusia, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yaghurru bi tibil 'ishi insanu. Sesuatu itu kalau sudah sampai pada puncak kejayaan, maka setelah itu adalah tebing untuk turunan. Jangan orang kemudian merasa bangga dengan sebuah kejayaan, karena setelah puncak kejayaan itu adalah jalan untuk menyusuri turunan. Likulli syai'in, segala sesuatu, idza ma tamma, kalau dia sudah sampai pada kesempurnaan, nuqsanu, muncullah kekurangan demi kekurangan. Fala yaghurru bi tibil 'ishi insanu, maka janganlah orang itu tertipu dengan nikmatnya kehidupan dunia. Salahuddin berhasil menaklukkan Al-Quds. Puncak. Karena itu puncak dari keinginan Imam Al-Ghazali, puncak dari keinginan Abdul Qadir Jailani, Nuruddin dan seterusnya. Puncaknya di sana ternyata kudratullah. Meskipun kalau ilmu manajemen atau apa, karena kan semuanya, semua siklus itu bangkit, jaya, runtuh. Mempercepat kebangkitan, memperlama kejayaan, dan memperlambat kemunduran. Siklusnya memang seperti itu, bangkit, jaya, runtuh. Tapi kita ingin, kalau perusahaan lah, semuanya sama. Kalau bahasa manusia begini, bagaimana mempercepat mengakselerasi kedewasaan, bagaimana kemudian memperlama masa muda, dan kemudian menunda kematian. Keinginan manusia begitu. Kalau punya perusahaan, mempercepat startupnya, mempertahankan masa jayanya, dan kemudian memperlambat kemundurannya. Ala kulli hal, sebab kemundurannya rebutan kekuasaan dari anak-anak dan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya, apabila masih ada, dipersilakan. Atau dari jemaah akhwat mungkin. Baik. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai kejadian tadi Ismail ya, dengan pamannya Saifuddin, pamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pamannya Ismail. Nah, itu tadi kan ketika Salahuddin setelah berhasil menstabilkan kondisi di Syam, terus timbul perlawanan dari Ismail dan pamannya. Nah, bagaimana kita menilai sikap Ismail dan juga pamannya itu, apakah termasuk ke dalam perbuatan pemimpin yang zalim atau pengkhianat atau bagaimana gitu.
bagaimana kita menilai sikap Ismail kepada Salahuddin Al-Ayyubi? Ya, pertama, posisi Ismail itu ditempatkan oleh Salahuddin di posisi pimpinan. Karena Salahuddin itu mengatakan, saya tetap loyal kepada Nuruddin, dan setelah Nuruddin, saya loyal kepada pelanjutnya Nuruddin. Ismail, pelanjutnya Nuruddin Ismail. Jadi, Ismail dalam puncak kekuasaannya, Salahuddin ada di bawah. Salahuddin itu bergerak demi kemaslahatan Ismail. Tapi ternyata Ismail khawatir ada matahari kembar di kekuasaannya. Dan syaitan tentunya yang menghembuskan sikap atau sifat, saya harus jadi yang terbaik, tidak boleh ada yang lebih baik. Karena pemimpin, ada satu buku, siapa yang nulisnya saya lupa, James Collins atau siapa gitu, pemimpin itu katanya terbagi jadi 4 level, good to great kalau gak salah judul bukunya. Ada pemimpin level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Pemimpin level 4 itu pemimpin yang sukses membawa perubahan, hebat lah pokoknya. Tapi pemimpin level 4 ini, kalau dia meninggal, kalau dia gak ada, maka bawahannya atau perusahaannya atau organisasinya kolaps. Bagus dia mimpin, tapi dia tidak berhasil mencetak pemimpin berikutnya. Tapi pemimpin level 5, dia bagus, tapi dia juga berhasil mewariskan kepemimpinan bagus ke level berikutnya. Pertama, Ismail ini usianya masih sangat belia, dan tadi di sekitarnya banyak pembisik, banyak perawatnya, banyak wazir, banyak menterinya yang punya banyak kepentingan juga. Jadi kita melihatnya sosok Ismail ini sosok yang khawatir dengan kekuasaannya, sudah mulai mengorbit bukan lagi di ide pemahaman nilai, tapi lebih di materi, bahkan tokoh saya yang harus jadi pemimpinnya. Kita sebut atau kita menilainya sebagai orang yang tergelincir, orang yang orang yang melakukan kesalahan lah. Kalau disebut berkhianat, pada akhirnya Ismail itu mengakui kesalahan. Jadi setelah dikepung di Halab, kepung di Aleppo, Salahuddin itu tidak membunuh Ismail. Yang dibunuh oleh Salahuddin atau yang berhasil ditangkap itu pamannya Saifuddin Ghazi. Tapi Ismail, karena Ismail ini anak dari Nuruddin, itu ditawarkan perjanjian kerjasama dan damai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya kata Ismail, berikan saya wilayah Halab dan kau silahkan mengambil wilayah-wilayah yang tadi, Hama, Hams, dan Damaskus. Jadi meskipun Ismail memerangi Salahuddin, tapi Salahuddin tidak sampai membunuh Ismail. Jangankan ke Ismail yang Muslim, kalau nanti kita cerita tentang penaklukan Al-Quds, ke orang-orang Kristen saja, Salahuddin yang sudah berada di puncak kekuasaan itu tidak kemudian main babat genosida, ethnic cleansing, dan seterusnya, enggak. Kita melihat Ismail anak muda yang tergelincir dengan syahwat kekuasaan karena dikelilingi oleh para pembisik yang mungkin sama-sama punya kepentingan terhadap sosok Salahuddin tadi. Adapun masalah akidahnya, kita tetap mengatakan akidahnya insya Allah masih Muslim, dan kesalahannya tidak membuat dia kemudian dihukumi sebagai orang yang kafir, enggak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu pertanyaannya di situ. Baik, untuk mungkin satu penanya lagi, apabila masih ada, masih tetap dibuka. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa Nabi SAW pernah bersabda
bahwa akan ada kebangkitan Islam dari arah timur. Apakah mungkin itu termasuk Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kalau mungkin, sangat mungkin, karena semua yang ada di timur masuk ke hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi kalau melihat peta, timurnya Rasulullah saat itu ya wilayah Asia, negeri Asia. Karena ada satu ayat dalam Al-Quran yang ini juga menjadi fakta sejarah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kejayaan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan ke sesama manusia. Dulu Islam muncul di Mekah. Kemudian pindah ke Madinah. Kemudian di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib pindah ke Syam. Kemudian pindah ke dari Syam, tumbang, kemudian pindah ke wilayah Irak, kemudian pindah ke wilayah Mesir, sampai akhirnya geser ke wilayah Andalusia. Kemudian ada dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk kemudian tumbang, muncul dinasti Utsmaniyah. Dan saat dinasti Utsmaniyah ini muncul, kalau kita melihat peta, dinasti Utsmaniyah itu munculnya di wilayah Turki bagian Asia, namanya Sogut. Dulunya dinasti Utsmaniyah ini orang-orang yang menginduk ke dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk dinasti yang sangat besar, tapi karena tadi awalnya nilai, kemudian ketokoh, kemudian ke materi, dan kalau sudah sampai materi hancur. Saat dinasti Saljuk hancur, keluarga dari dinasti kabilah kecil, suku Kai yang tadinya menginduk ke dinasti Saljuk, mereka dikasih tempat karena sudah membantu Sultan Alauddin, dikasih tempat di wilayah Sogut. Dan Sogut inilah kota pertama yang menjadi cikal bakal dinasti Utsmaniyah. Munculnya dinasti Utsmaniyah itu seiring dengan hancurnya Andalusia di wilayah barat. Mekah, Madinah, Syam, Irak, ke Mesir, ke Afrika Utara, ke Andalusia. Andalusia jatuh, muncul dinasti Saljuk, jatuh, kemudian muncul dinasti Utsmaniyah. Nah, yang belum dapat itu Asia.